sebaiknya kelapa kecil atau minion tidak ditebas secara ekstrim karena kandungan nutrisinya sangat sedikit, jadi sangat berisiko akan terganggu pertumbuhannya, bahkan bisa berakibat fatal, berakhir dengan kematian sebelum memberikan keindahan. Solusinya, kurangi saja dengan jumlah pelepah dan daun dengan yang dikenal dengan pruning, teman-teman. Terus dikombinasikan dengan penyayatan secara berkala. Itu pun harus dilakukan secara bertahap. Waktu semai bisa digunakan dengan media air, dengan batok plontos seperti terlihat dalam video. Kemudian kurangi pelepah dan daunnya, hindari tebang ekstrim, dan batoknya harus dilindungi dengan pernis atau cat agar terhindar dari retak hingga pecah batok. Demikian teman-teman video kali ini, mudah-mudahan memberikan wawasan tentang bagaimana memperlakukan bonkla kecil atau yang dikenal dengan minion. Terima kasih atas apresiasinya. Salam satu hobi. Sukses selalu. Terima kasih.